Gua Fajar. Gua adalah orang yang optimis. Punya mimpi tinggi. Gua akan taklukkan dunia. Di zaman sekarang, kita, para generasi baru lebih suka bebas berekspresi dan berkolaborasi. Gua yakin, generasi gua adalah generasi terbaik. Ya so pastilah, gua akan keren. Besok pagi jadi berangkat gak? Jadi dong. Nih, tadi kakak nemuin ini nih. Apa nih? Lagi promo, lumayan. Pesenin ya? Ya udah, jangan tidur malam-malam gih, kalau besok berangkat pagi. Oke, mas bentar lagi aku selesai. Ya udah, jangan tidur malam-malam ya. Oke kakakku. Hari ini, dunia akan mencatat sejarah awal gue. Dari hari ini, gue akan taklukkan kota, terus Indonesia, terus dunia. Dan kalian semua bakal jadi saksi hidup gue. Baik-baik, jaga kesehatan ya. Oke, siap kakak juga ya. Kakak kalau ada apa-apa, langsung telepon aku aja. Nanti aku langsung pulang kok, tenang aja. Benar. Nih, tasnya. Kak, aku pamit, doain aku supaya aku sukses di kota. Ya hati-hati deh. Selamat datang, bisa saya bantu? Satu tiketnya ibu. Atas nama siapa? Muhammad Fajar. Tujuannya? Bandar Lampung. Bandar Lampung. Bisa kami antar alamat ya mas? Iya. Tujuannya? Okay. Mana ya? Oh ini. Kembaliannya. Oke, okay, terima kasih. Tiketnya? Oh iya. Makasih. Udah, cukup. Makasih. Gua percaya kalau kita mau berusaha, kita pasti bisa. Dan gua yakin, walaupun banyak rintangan, kalau kita pantang menyerah, semesta bakal mendukung. Konsepnya saya sesuaikan dengan keinginan Bapak, tapi masih saya kombinasikan dengan perkembangan zaman. Karena produk-produk seperti ini sudah mulai masuk ke pasar anak-anak muda. Baik, Mas Fajar. Saya suka dengan konsep Anda, tapi untuk di bagian ini nanti saya akan komunikasikan lagi dengan head project saya dulu. Oke, baik. Gimana? Ada yang mau ditambahkan, Pak? Oke, saya kira cukup, Pak. Oke, semoga kerjasama kita berjalan dengan baik dan lancar. Dan info selanjutnya nanti akan saya kabari secepatnya. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Oke. Saya akan sedia 24 jam dalam sehari untuk membantu kebutuhan Bapak. Siap. Halo. Waalaikumsalam. Iya kak, alhamdulillah sehat. Kakak gimana kabarnya? Iya. Aman, tenang aja. Oh iya mungkin tanggal 25 nanti aku bakalan pulang. Iya, kangen masakan kakak. Oke, siap. Oke, assalamualaikum.
kemana? Ke Mas Suji. Mas Suji, atas nama? Muhammad Fajar. Muhammad Fajar, dari Bandar Lampung. Iya. Ongkos 99.000 ya? Oke, Mas. Silahkan ditunggu, Mas, ya. Oke, Mas. Thank you. Selamat pagi semuanya, Mbak, Mas. Hai, Mbak. Pastikan barang bawaannya pagi ini jangan sampai ada yang tertinggal ya. Siap. Untuk air mineral yang di belakang sudah tersedia di depan Anda. Untuk yang depan saya bagikan. Sini, Mas. Ini buat Mbaknya. Sebelum berangkat kita berdoa terlebih dahulu. Sudah selesai, kita nikmati perjalanan bersama Al-Wafi. Mantap. Kamu turun di sini juga? Loh, kamu kira samaan ya? Kebetulan banget. Kakakku udah nungguin aku duluan ya. Enggak. Tiket satu ya. Tujuan? Mas Suji. Mas Suji. Ini tiketnya, Pak, ya. Sip. Terima kasih ya, Pak. Siapa nih? Dita. Fajar ya? Fajar. Ya ampun, ketemu lagi ya. Kebetulan banget. Iya, kebetulan banget. Jangan-jangan nih. Yang apa? Mau pulang juga? Iya, kebetulan. Bareng lagi dong, kita. Iya, boleh. Sudah aku katakan, Tuhan tuh selalu menakdirkan kita untuk selalu pulang bersama. Ya maka itu kamu harus terima kasih pada Tuhan pada hal yang satu itu. Aku tuh selalu berterima kasih pada Tuhan untuk momen-momen terbaik seperti saat ini. Kamu gak pernah berubah ya, Jat? Lita, selalu aja seperti itu. Kita foto yuk. Boleh yuk. Kali-kali aja abis ini kita gak ketemu lagi. Ya. Boleh. Tandanya kalau gitu kerjaan saya. Baik, bagi seluruh penumpang mobil sudah siap, silakan ikuti dari perkantoran. Selamat pagi semuanya. Pagi. Saya Alvendi.
Fajar, tiket satu ke Mas Uji. Full. Thank you, Mas. Yang namanya Lita gak? Lita mana ya? Lita A, yang ini. Oh, Lita Melinda. Kalau tahu saya, rumahnya itu perapatan sini, mentau ke kanan. Yang ada gardu itu? Yang ada gardu itu. Ya, terima kasih ya, Pak ya. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benar Pak, ini rumahnya Lita Melinda. Lita? Walah, Mbak Lita. Mbak Lita udah pindah loh Mas. Sekitar 2-3 hari yang lalu lah. Pindah kemana ya, ya Pak ya? Katanya dia sekarang pindah di kota. Iya, jadi sama keluarganya pindah ke kota Bandar Lampung di Kandung Karang. Bapak tahu alamatnya? Waduh, kurang tahu saya kalau soal itu. Ada nomor HP-nya? Nggak ada juga. Yaudah deh, makasih banyak ya Pak ya. Oke, kalau gitu. Sama-sama. Ngapain lo ngelamun-ngelamun depan rumah? Tak sambet. Sendiri, Kak.
Dulu Abah itu pernah ngomong sama kakak. Katanya, "Kak, kamu harus bisa jagain adik kamu. Kalau adik kamu sedih, kamu harus bisa jadi seorang kakak." Terus kakak jawab aja deh, "Ay, dapat amat sih, Bah. Harus jagain adik juga." Itu. Udah, nih kakak beliin buat kamu. Kamu kan belum punya kan series itu? Makasih ya, Kak. Udah, yuk makan. Kakak udah siapin makanan kesukaan kamu di dalam. Ayo, aku juga udah lapar. Udah, jangan dipikirin gitu dong. Jodoh kan gak kemana. Iya sih, Kak. Jodoh memang gak kemana. Cuma 4 tahun loh. Udah, besok minta nomornya aja ya. Kalau masih ketemu. Pasti ketemu. Ya deh, kalau gitu. Kak, aku berangkat ya. Kakak, hati-hati kalau ada apa-apa, langsung hubungi aku. Pasti aku langsung pulang. Jaga kesehatan ya. Fajar tuh main sendiri. Gak apa-apa, Pak. Gak apa-apa kok, tapi ngelamun aja. Jodoh gak akan datang, Mas. Kalau dilamunin aja. Bapak bisa aja. Kok tuh Ben gak sama Lita, Mas Fajar? Lita. Lita udah pindah, Pak. Kemarin saya cari di kampungnya udah pergi, kata orang kampung. Pindah ke kota. Tapi saya belum sempat minta kontaknya. Untuk itu saya nggak dikasih tahu lagi. Ya orang-orang sana pada nggak tahu dia pindah ke kotanya, alamatnya di mana gitu. Mas, kalau jodoh itu nggak akan kemana. Kalau sudah ada jalannya, pasti ada jalan. Bisa aja Pak Pendi nih. Lagian kan saya bukan siapa-siapa dia. Ketemu aja baru di mobil ini. Mas Fajar, kita sudah sampai. Mas Fajar. Dari Mbak Linda. Makasih, Pak. Ya, tugas kami yang terbaik. Jadi bantu. Jalan Hakim nomor 16, Kota Baru, Tanjung Perang Timur. Mungkin gak ya? Jodoh gak akan datang, Mas. Kalau dilamunin aja. Jodoh kan gak kemana. Iya sih, Kak. 4 tahun. Pasti ketemu. Gue harus nemuin dia sekarang juga.